Guys, aku punya udang ya. Ini belakangnya yang tajam, aku gunting. Dan ini kumisnya ya. Kumis, terus kepalanya nggak aku buang ya. Lanjut ininya nih, mau aku belah dua ya. Nih, seperti ini ya. Enggak ada. Biasa kalau itu kita nih guys, ini ee-nya nih kotoran nih. Keluarkan ini kotoran juga di nah guys, ini aku cincang bawang putih ya. Saya itu sukanya bawang putih ditotoh ya, rapikan maksudnya. Aku udah cuci tangan ya guys, udah bersih. Pokoknya kalau saya mau pegang apa-apa itu harus cuci tangan dulu. Dan supaya gurih, kita saat kita makan nanti ya, ini aku taburi merica bubuk. Jika ingin banyak, silakan ya. Dan aku taburi apa namanya ini, Royco atau kaldu jamur ya. Aku taburi garam secukupnya ya guys. Dan nanti udangnya akan aku tata di atasnya ya. Ini udangnya udah bersih ya. Dan kepalanya udah nggak ada kotoran, di badannya juga udah bersih lah ya. Thank you.
ya guys. Ini aku goreng bawang putih ya. Goreng-goreng sampai kecoklatan. Nah guys, ini daun bawang atau lek ya. Aku iris panjang-panjang ya, seperti lidi atau bahasa Hongkongnya jit sisi. Nah ini guys ya, nanti buat tabur. Ini untuk sausnya ya, apa namanya, oyster sauce 1 sendok. Kecap asin 1 sendok, merica bubuk 1 sendok, 1 sendok kurang cukup ya, 1 sendok teh kurang sedikit. Dan aku kasih gula sedikit. Aduk ya guys. Nah ini buat taburan ntar di atas udang ya. Nah ini bawang putihnya lupa media, sorry. Bawang putihnya ini yang sudah kita goreng tadi kita masukkan di sausnya ya. Ini kita kasih 1 sendok ya. Dan daun bawangnya nanti setelah kita kukus sudah mau kita angkat dan kita taburkan di atasnya, kemudian kita tutup lagi selama 3 menit, kita tutup lagi ya, baru kita angkat biar uap yang ada di dalam wajan biar udangnya matang ya. Kalau di sini begitu. Nah guys, udangnya akan aku steam selama 8 atau 10 menit ya. Oh my god, panas. Kita tutup. 8 menit lah ya, jangan lama-lama. Nah guys, ini udah 8 menit ya. Lalu wah, udangnya, aku udangnya udah nggak takaruan ini. Belok sana belok sini, taburin bawa daun bawang ya, bawang daun sama aja sih ya. Terus kita tutup lagi selama guys. Ini udah matang ya, udah kita angkat. Lalu kita siram minyak panas di atasnya. Guys, tim udangnya udah matang, siap kita sajikan buat makan malam. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Thank you for watching. Bye bye.